Halo semuanya, kembali lagi di channel ADXC. Oke, kali ini gue mau rekomendasiin kalian sebuah game Battle Royale. Game tersebut adalah Happy Zone. Jadi, ini adalah game Battle Royale yang unik, dengan grafik yang bagus, juga terdapat karakter-karakter lucu di dalamnya. Nah, dalam game ini, di awal permainan kita akan start pada sebuah ruangan yang mirip banget kayak ruang tahanan. Jadi gue bisa simpulkan kita ini adalah seorang tahanan yang akan bertarung dengan tahanan lain hingga zona terakhir. Dalam sebuah pertandingan akan ada 12 pemain yang siap bertanding dalam zona ini. Itu berarti kita harus melawan 11 lawan lainnya. Menariknya lagi, banyak spot-spot yang bisa membantu kita untuk berlindung dari serangan musuh. Kita bisa berlindung dalam benteng, sebuah benteng dari kotak-kotak misalnya. Dan menariknya lagi, terdapat juga item-item yang juga bisa kita dapatkan selama bertahan untuk menjadi yang terbaik. Misalnya seperti first aid, ammo, ataupun aksesoris perang lainnya. Item tersebut bisa kita dapatkan dari kotak-kotak yang kita temui dan bisa kita hancurkan, atau juga bisa lewat mengalahkan salah seorang musuh yang ada dalam arena. Setiap karakter akan dilengkapi dengan senjata yang bervariasi, mulai dari senjata jarak jauh hingga senjata jarak dekat. Ketika kita berada sangat dekat jaraknya dengan musuh, kita bisa melawannya menggunakan tangan kosong atau langsung saja dengan baku hantam. Jadi kita tidak perlu repot-repot menghabiskan ammo yang kita miliki, karena yang kalian harus perhatikan adalah ammo yang didapatkan di awal tidaklah terlalu banyak. Jadi kita mulai pertandingan dengan ammo yang terbatas. So, kita bisa mengalahkan musuh dengan baku hantam juga. Happy Zone juga menyediakan banyak misi yang harus kita selesaikan, dan kita akan mendapatkan reward setelah kita menyelesaikan misi tersebut. Mata uang dalam game ini kita bisa gunakan untuk melakukan upgrade item yang kita punya. Selain menggunakan uang, kita juga bisa menggunakan mur atau baut yang terletak pada sisi kiri icon uang untuk melakukan upgrade item. Setiap kategori item tersedia 4 pilihan di dalamnya yang bisa kita gunakan. Jadi bisa dibilang pilihannya masih sangat minim atau terbatas. Karakter yang tersedia adalah Sharky, Pop Growler, Bubblegum, Lil Smoothie. Setiap karakter memiliki style berbeda-beda, seperti ada yang menjadi tahanan, polisi, hingga superhero. Salah satu kekurangan dalam game ini ada pada kecepatan reloading senjata. Saat melakukan reload membutuhkan waktu yang agak lama, jadi kita harus memiliki strategi tertentu untuk menghindar dari kejaran serang musuh. Kita harus selalu berhati-hati dengan serangan musuh, karena kalau tidak, kita bisa saja terkena rudal yang dilontarkan. Happy Zone menghadirkan Battle Pass yang menawarkan reward yang berlimpah. Jadi kalau kalian player gratisan, tenang saja, kita masih bisa menikmati reward yang ada dalam game ini. Kita bisa melengkapi karakter kita dengan berbagai aksesoris unik, seperti rudal atau granat, bahkan bisa juga kita mengajak pet. Jadi kalau kalian tertarik, langsung saja kalian download game Happy Zone. Game ini masih dalam tahap early access. Jadi mungkin nanti setelah rilis secara global, akan ada tingkatan yang lebih banyak lagi. So, get started. Oke, teman-teman, jadi segitu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa tombol like-nya. Jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran, karena gue respect banget buat kalian yang selalu memberikan saran mengenai channel ini. Thank you for watching. Please subscribe my channel. See you next video. Have a good day.